Perang darat yang bertujuan untuk membantai Hamas rupanya menjadi petaka bagi pasukan pertahanan Israel, di mana IDF diserang dari berbagai front hingga membuat sejumlah tentara tewas dan ratusan tank menjadi rongsokan. Mirisnya IDF kini justru kepergok membawa pulang tank rongsokan yang menjadi sasaran empuk pasukan pembela Palestina. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade al qassam melalui telegram pada Senin 18 Desember. Dalam video menunjukkan Jumlah serangan mematikan yang diluncurkan sayap militer Hamas tersebut, video itu juga menunjukkan sinyal kekalahan IDF dalam perang darat, di mana IDF kepergok menderek beberapa tank yang telah menjadi rongsokan di perbatasan Gaza. Tank tersebut tampak rusak parah hingga tak bisa melaju dengan normal, bahkan sistem perangkat. Roda dari tank tersebut sudah tidak berfungsi sama sekali. Alhasil, sejumlah tank tersebut harus diseret ke markas mereka hingga menimbulkan jejak yang panjang di jalanan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.